Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Kebas Galeri atau Kevin Sebastian. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 jam 2:30 sore. Saya sedang berada di terminal bis Poris Plawad, Tangerang. Nah, hari ini saya akan melakukan perjalanan ngetrip menuju ke Malang, Jawa Timur. Saya mau menaiki bis asal Nusa Tenggara Barat, yaitu PO Tiara Mas. Jarang-jarang saya naik dari terminal Poris karena tadi ada sedikit urusan di kampus. Jadi saya memutuskan untuk naik di sekitaran kampus, yaitu yang terdekat adalah terminal Poris Plawad, Tangerang. Nah, nanti gimana keseruan perjalanannya? Yuk langsung saja disimak video ini hingga tuntas ya teman-teman. Oke, ini teman-teman, agen PO Tiara Mas melayani tujuan Surabaya, Malang, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, dan Pasar Mataram Bima. Ini sampai Bima teman-teman, tapi saya naik yang tujuan ke Surabaya, Malang. Ya, ini dia teman-teman, untuk nomor teleponnya teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di shelter keberangkatan terminal Poris Plawad, Tangerang. Ini kondisi di terminal Poris yang ini ya. Ada beberapa bis yang parkir. Di antaranya ada 887, Kandoyo, lalu ada Kym Trans, itu ada bis Famili Raya Ceria ke Sumatera. Lalu ada Garuda Mas juga, ada Laju Prima, dan ada BJU. Teman-teman, saya mau kasih info. Hari ini saya pergi ke Surabaya, naik PO Tiara Mas. Saya memesan tiketnya via aplikasi Pegipegi. Nah, ini saya akan menjelaskan pemesanan tiket bis melalui aplikasi Pegipegi. Yang pertama, teman-teman harus mendownload atau menginstal aplikasi Pegipegi-nya dari App Store maupun Play Store. Teman-teman download, lalu teman-teman isi menggunakan email dan segala macam, buat akunnya. Lalu teman-teman nanti masuk ke halaman awal. Nanti di situ ada pilihannya, moda transportasi kereta, pesawat, lalu ada bis. Nah, teman-teman juga ada ditawarkan penginapan seperti hotel, itu banyak pilihannya di aplikasi Pegipegi. Nah, sekarang teman-teman klik moda transportasi bis, lalu di situ nanti akan ada dan tujuan. Teman-teman isi misalnya dari Jakarta. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite bite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough cause time. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. Oke teman-teman, ini dia bis yang akan membawa saya menuju ke Malang, Tiara Mas, anak jalanan. Hai bang, saya duduk dulu di seat saya. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di dalam kabin PO Tiara Mas anak jalanan. Ini yang akan mengantarkan saya menuju ke Malang, Jawa Timur pada perjalanan kali ini. Cukup ini ya teman-teman, cukup mudah tadi penukaran tiketnya. Jadi dilayani dengan baik walaupun saya memesan di aplikasi online, yaitu aplikasi Pegipegi. Oke, jam 14.50 kita take off terminal Poris Plawad menuju ke Malang, Jawa Timur. Semoga diberikan keselamatan. Jadi saya memesan tiket via aplikasi Pegipegi dan saya dapat seat di nomor 10 karena seat depannya sudah terisi teman-teman. Nanti saya ke depan kok, tenang aja, kita mungkin nanti di tol saya ke depan. Untuk menambahkan tiketnya teman-teman, sebenarnya kalau beli via aplikasi nggak dikasih tiket, cuma jadi saya minta, saya membeli juga nggak apa-apa tiketnya, jadi saya minta untuk dikoleksi. Jadi alhasil saya membeli tiketnya ini, tiket kertasnya ini teman-teman. Keren ya tampilannya. Ini tuh kalau di aplikasi tadi tiketnya harganya 300.000 untuk tujuan Surabaya Malang. Sama sih, kalau beli di agen juga kurang lebih segitu harganya, 300.000. Kalideres teman-teman. Nah, ini untuk apa? Pandangan yang kedepannya, mau di Avante buatan karoseri tentrem. Kanan kirinya nggak ada pilar, bagus. Cuma di kaca atasnya tuh di Scotland hitam, cuma nggak yang tembus ya. Nggak tembus, jadinya masih bisa kelihatan. Kita masuk terminal bis Kalideres. Oke teman-teman, ini kita jam 3:30 sore tiba di terminal bis Kalideres. Jakarta Barat. Di sini bis parkir untuk menaikkan penumpang, teman-teman. Sama krunya lagi makan. Jadi bis berhenti sebentar di Terminal Kalideres. Ya, ini kita di Terminal Bis Kalideres sambil menunggu jam keberangkatan bersama Bang siapa ini? Ucok Medan. Bang Ucok Medan. Ini kru dari Tiara Mas, anak jalanan. Ya, anak jalanan. Dengan Bang siapa nih sopirnya, Bang? Randa. Hah? Randa. Bang siapa? Randa. Bang Randa. Oh iya ya. Sama satu lagi Bang Yunus ya? Ya, Bang Yunus. Jadi ini kita di Terminal Kalideres ngapain, Bang? Nunggu penumpang. Nunggu penumpang. Iya, bentar doang ini. Ini sekutip ini naik penumpang jos. Kita mudah-mudahan nggak ribet kita urusannya. Jadi ini rutenya memang khusus untuk Malang Jakarta. Bukan yang ke Bima ini, Bang? Bukan. Mobilnya kan beda, Mas. Ah. Jadi ini yang kalau ke Bima dapatnya yang mana, Bang? Mobilnya, Bang? Mobilnya yang dapatnya yang oh, yang sembarang ya? Iya. Tapi kalau untuk rute Malang khusus ini mobilnya, Bang? Avante? Iya, Avante, khusus Avante. Crashnya juga Avante, Bang? Iya. Oh, iya. Dan kalau boleh tahu, ini tadi start pemberangkatannya dari mana, Bang? Kita berangkat dari Merak kita. Oh, memang rutenya Merak? Merak. Merak, Surabaya, Malang? Merak, Surabaya, Malang. Malangnya di Pul? Parkirnya? Ya, ada yang di Josari, kalau Pulnya ya di Pul. Di Patimura. Kalau mobil ini parkirnya? Di Patimura. Oh, di Patimura. Kalau nggak di Pakis. Oh, iya. Jadi ini khusus untuk Malang, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ke Surabaya, Malang bisa dicoba PO Tiara Mas. Ini mobilnya udah bagus-bagus loh, teman-teman. Ya. Krunya ramah-ramah. Tuh kan. Ini kayaknya orang Sumatera, Bang ya? Asli Medan. Bang Nana? Oh iya. Bis Nusa Tenggara Barat, cuma krunya orang Sumatera. Mantap. Oke, teman-teman, ini kita berangkat dari Terminal Kalideres. Saya udah pindah di depan dah. Dipersilakan sama krunya ramah-ramah. Mantap. Jadi ini kita belok kanan, teman-teman, nggak ke Grogol, arah ke tol. Kita mau ke arah tol Simatupang, lingkar luar. Gila. Semua dimakan. Bagus ya. Masih enak ini, Mas? Hah? Mesinnya? Masih. RN ya, aku ngiranya Mercy. Lihat baut rodanya. Iya, baut roda. Ringnya itu loh. Iya. 10 kan itu? Iya. Masih 40 soalnya. Apa? Masih 40. Iya. Ya. Kita keluar Vedek Pondok Pinang, persiapan mau masuk ke terminal Lebak Bulus. Ini ketemu Santoso The Maestro, tujuan Wonosari. Bertugas sebagai seri E. Saya Lebak Bulus. Kita masuk terminal Pasar Jumat Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Parkir ada HM 003 Kalimosoto dengan HM 010. HM 147 Basudewa. Susun Cikunir, kalau ke kiri arah Cikampek, Bandung, arah ke tol dalam kota juga bisa, kita lurus ke arah Pulo Gebang, Tanjung Priok. akan masuk terminal bis Pulo Gebang, Jakarta Timur. Katanya sih tidak mau berhenti katanya. Udah jauh lah, udah bentar. Bentar juga. Iya, udah suka. Jam 17:44 perjalanan saya naik Tiara Mas anak jalanan tiba di terminal terpadu Pulo Gebang Jakarta Timur. Di sini kita berhenti untuk mengambil penumpang lagi teman-teman sambil menunggu jam keberangkatan. Ini bareng Tiara Mas Lawamori Store X. Ini yang ke Bima, berangkat ke Bima sore ini. Kata-kata. Ketemu Pala Kencana HT 959 White Bull. Ini jalan mana dia ya? Antara rute Jogja ke Malang. Ini yang ke NTB, ke Bima berangkat duluan teman. Cuma ini kalau ke ini masuk Surabaya juga nggak ini? Masuk. Oh masuk Surabaya, sama-sama ke Surabaya berarti. Kita samperin Pala Kencana White Bull. Aku kira siapa? Janjikan juga. Sehat? Alhamdulillah. Mana Papi? Ya? Iya Bu. Ibunya kemana? Ya, mereka Surabaya. Jalan mana? Biasa. Malang? Astaga. Malang? Malang terakhir. Oh alah. Mas Ayu teman-teman. Oke kita berangkat terminal Pulo Gebang. Ayo. Yo ya lupa. Dari pas keluar aja, iya dah. Saya udah berangkat dari Pulo Gebang ini ya. Oke Mas, iya. Iya Mas, oke Mas. Iya, saya udah berangkat dari Pulo Gebang ini ya. Oke Mas, ya Mas. Ya. Pelayanan. Iya, numpang naik di Cikarang. Dia maunya nunggu di tol tadi kan. Nggak usah, kata saya nunggu di Cikarang aja lah. Jadi kita keluar dulu ya. Keluar tol. Bahaya ya, resiko daripada resiko. Kalau penumpang kantor ini susah. Ini mereka ini bisa. harus seluruh diladeni baik-baik. Pelayanan nomor satu. Jalan tol kan. Tapi Cikarang nggak ada agennya atau? Ada bang. Oh, ada. Ya, ini penumpang dari Pulo Gebang. Oh. Sama ke Pegama, ke Gresik, yang di pelabuhan tuh kan. Tol Manyar lah. Mainnya kan keluar di Suranggiri kan bilang gini. Namun saat pandai jerbiti lah. Jerbiti nak ke PPN orang kan gunonya. Ini gaya di Bali itu benar-benar jerbiti kan gaya. Apa beko kakawana lah kau palapan lah. Joratui. Ya, apa tidak tuh? Kau pakai terima nomornya. Ya, suruhnya lah, suruhnya lah ini ayah. Kita persiapan mau keluar Bekasi Timur. Pom pertama. Oke, pom agen-agen di pom. Jadi ini satu omongan berarti tidak beda nanti dah lain ujung-ujungnya dah dulu. Bang, ikut Pak. Agen Bekasi Timur, teman-teman. Berangkat dari agen Bekasi Timur. Laju Om. Wah, mundur tadi tak donya dah. Lalu rui tanggal baru tibonya balari. Bocor Jalan Tangerang apa tuh 81 tuh timur. Halo. Ini mana bang? Waduh bang, iya. Ya. Oke teman-teman, ini jam 19.40, kita masih di Cikarang posisinya, lagi nyolar di SPBU area 234 Cikarang. Sekalian nunggu penumpang, ada yang belum datang penumpangnya. Oke teman-teman, ini udah datang penumpangnya, jadi kita langsung lanjutkan perjalanan kembali. Abang dulu jalan di mana bang? Pak? Di aspal. Bener juga sih. Bener juga ya. Jadi di aspal jalan dulu. Iya kan ada. Mana pernah kita di tanah kan? Di aspal dulu. Tapi nggak boleh lah sampai mukul bis gitu. Iya, kayak kita yang dipukul itu. Iya. Kayak bagian tadi itu aku duluan yang mukul itu. Iya, lagi pula sakit kepala aku itu pas waktu itu. Pening kali kepala aku. Aku nggak tahu waktu itu mana itu ya. Yang mana? Maghrib sakit lagi kepala. Tadi? Iya. Berarti nggak lama lagi umur abang. Mudah-mudahan lah. Laju Prima 187. ataupun orang yang nggak bijak. Kalau nggak ngasih kanan. Oh, kalau nggak ngasih kanan. Kalau laki-laki sopirnya nggak ada mindset. Orang ini dia apa Mia? Jatah. Jatah. Sama lah kayaknya ini. Masa ini sama? Iya, sama. Ya. Daniel kau. Persiapan teman-teman, kita exit Cikarang. Persiapan untuk masuk rumah makan. Kamu ditanya Daniel. Nah, kami tanya Daniel. Tanya apa katanya kan? Oh, batasan. Daniel. Berbenturan dia. Bang, mati ayo. Ganteng kali Bang Ucoknya. Kenapa Mas? Mas dia restart tadi. Gak ada kelihatannya. Di belakang dia. Duluan lah dia. Paling di rumah makan ini. Kasih aja lah Arif desa tuh. Hah? Kasih kan? Iya. Oh. Terus semua. Ah. Marah jadi itu bagaimana? Jauh sih, dia cepat. Jam 21.46 perjalanan saya naik Tiara Mas, anak jalanan ya kapal Menan, tiba di rumah makan Singgalang Jaya Cikamurang. Sini kita berhenti untuk istirahat sehabis makan teman-teman. Ini dia unitnya ganteng banget asli. Gandanya lah Mas. Kelewat ternyata itu. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Aku sini aja. Pas exit aja. Gak apa-apa. Nah, wis. Mas Kris, makasih ya. Sampai ketemu lagi Mas. Yo, gak apa-apa. Sun. Ya. Mas Bendat, makasih ya. Yo. Jam 9:30 malam, perjalanan saya naik KM 023. Tiba dengan selamat di exit tol Bekasi Timur. Bis melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir, yaitu Tangerang Doyong. Dan besok berangkat pagi tujuan Purwantoro kembali. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video trip report perjalanan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau teman-teman suka dengan video ini, untuk selalu membantu dukungan terhadap